Ya, sebab yang jadi isunya is mereka why yang jadi isu, sebab yang jadi isunya sebab sebelum ini pihak-pihak yang mempersoalkan contoh Rafi Zirambi pun the yang dulu pihak pembangkang yang hari ini jadi kerajaan. And tiba-tiba di maksudnya dulu cakap macam-macam pasal Azam Baki sampai ada banyak perjumpaan, banyak piket dan sebagainya mempersoalkan tentang credibility Azam Baki. Tapi hari ini pihak yang sama juga melantik. Itu yang rakyat keliru dengan apa yang berlaku. Jadi saya harap mungkin Perdana Menteri kalau nak bagi jawapan tu kena bagi jawapan yang sebenarnya yang munasabah. Bukan untuk diri dia tetapi kepada orang ramai. Terutama sekali sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pihak Perdana Menteri.